Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar menggambar kura-kura. Teman-teman, tahu enggak kura-kura itu apa? Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk golongan reptil. Batok kura-kura ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut karapas, dan bagian bawah atau perut disebut plastron. Kura-kura hidup di berbagai tempat, mulai daerah gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai, dan laut.
Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.